Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Haji Muhammad Nur, hadiri seremonial penyerahan BKN Award tahun 2022, bertempat di Gedung Idam Halid, Komplek Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Acara seremonial ini merupakan tindak lanjut Rakornas Kepegawaian tahun 2022, yang mana menetapkan Hulu Sungai Selatan sebagai salah satu peraih penghargaan BKN Award tahun 2022, atas komitmen dan konsistensinya dalam pelaksanaan manajemen aparatur sipil negara. Hari ini kami mewakili Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk menerima penghargaan dari BKN ya, terkait piagam penghargaan BKN Award 2022 atas pencapaian pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam perencanaan kebutuhan dan mutasi kepegawaian. Alhamdulillah kita peringkat ketiga. Ini prestasi luar biasa. Kita ucapkan selamat ya kepada BKPSDM Hulu Sungai Selatan karena sudah berhasil mendapatkan award dari BKN ini. Dan tentu tadi apa yang disampaikan oleh Kepala BKN, masih banyak hal yang harus kita perbaiki. Mudah-mudahan nanti dengan adanya penghargaan ini terus memacu kita untuk bekerja lebih baik lagi dalam hal pelaksanaan manajemen ASN di Hulu Sungai Selatan. Selamat sekali lagi untuk Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Tim Liputan HSS TV melaporkan.